2022 merupakan tahun yang begitu spesial buat pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagaimana tidak, memasuki tahun tersebut, status mereka tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Saat ini, Lesti Kejora dan Rizky Billar sah menjadi orang tua. Memasuki tanggal 1 Januari 2022, Lesti Kejora dan Rizky Billar merayakannya dengan keadaan seperti biasa. Tidak ada hal yang disiapkan begitu spesial. Ditambah lagi dengan kondisi Lesti Kejora yang saat ini baru saja melahirkan. Terpantau di dalam perkarangan rumah Lesti Kejora dan Rizky Billar, tak ada hal yang meriah. Meskipun ada beberapa sahabat Leslar yang membakar ikan di sekitar kediaman Lesti dan Rizky Billar. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Lesti Kejora baru saja melahirkan buah hati pertamanya yang diberi nama Baby L. Anak pertama pasangan Leslar tersebut lahir pada tanggal 26 Desember 2021 di Rumah Sakit Bunda, Menteng, Jakarta. Pada hakikatnya, Lesti Kejora diprediksi bakal melahirkan pada bulan Januari atau awal Februari tahun 2022. Namun, karena terjadi kontraksi dan pendarahan, terpaksa persalinan Lesti dipercepat. Bayi mungil yang diberi nama Baby L tersebut lahir secara cesar dengan berat badan 2,2 kg. Ada juga yang mengatakan bayi Leslar tersebut lahir dengan berat badan 2,5 kg. Dengan keadaan tersebut, maka tak heran jika kediaman Lesti Kejora dan Rizky Billar tak ada perayaan penyambutan tahun baru 2022. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.